Bakal calon presiden Ganjar Pranowo meyakini tetap akan menang di Jawa Tengah, meski wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka maju menjadi bacawapres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Ganjar usai berdiskusi dengan para Gen Z di kawasan Blok M Jakarta Senin 23 Oktober 2023. Ganjar mengatakan PDIP beserta para koalisinya, P3, Perindo, dan Hanura juga memiliki basis di Jawa Tengah. Selain itu, dia melihat para sukarelawan kian bersemangat untuk memenangkannya dan Mahfud MD dalam Pilpres 2024 mendatang. Oke ya, makasih. Ya, makasih Pak. Mau dilaporin ke KPK bagaimana Pak? Belum tahu.